Sebagai wujud aksi nyata peran serta masyarakat di lingkungan swasta, PT Lion Air Mentari Airlines Tangerang menggelar kegiatan bertajuk Safety Campaign pada hari Senin 12 April 2021. Kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat baik. Bertempat di Auditorium Lion Operation Center Kota Tangerang, telah dilakukan penyuluhan narkoba dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui rapid test urin kepada awak kabin Lion Group yang diikuti oleh beberapa maskapai yaitu Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. Kegiatan ini diikuti oleh 64 peserta tatap muka dan disiarkan secara daring melalui WebEx Meeting yang diikuti lebih kurang 500 peserta. Safety Campaign adalah komitmen Lion Group dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pegawai di lingkungannya. Dalam kesempatan ini, Direktur Operasional Lion Air, Kapten Iputu Wijaya, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin Safety Campaign Lion Group, mengingat penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Kedepannya, pihak Lion Group dan BNN Provinsi Banten berkomitmen untuk bersama-sama perang melawan narkoba. War on Drugs. Safety? Yes! Narkoba? No! Saya, Captain Kalisto, sebagai Director Corporate Safety and Quality Lion Group, mewakili seluruh jajaran Lion Group bersama BNN Provinsi Banten menyatakan, Wah!